Ha, tu kau elak. Assalamualaikum. Apa khabar hangpa? Ni, abang sekarang ni ada dekat Repuh tau. Nak tanya dekat hangpa ni, ada tak yang dekat dalam ni yang suka makan sell out? Ha, sell out. Sebab sekarang ni tau, abang ada dekat depan kedai ni, Piccolo Seafood and Cafe. Dekat sini memang dia punya seafood dia, dia punya apa, dia punya sell out dia segini tau. Jadi kalau hangpa nak ikut abang makan sell out, tak kita kupas udang sikit, makan ketam sikit. Ha, apa tunggulah video ni. Jom. Tagline kita apa dia? Kalau hangpa ingat, kita makan 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 apa? Piccolo lah, jom. Ha, okey, kalau hangpa nak tahu tau, Piccolo Seafood and Cafe ni terletaknya dekat Repuh, tepi jalan je. Amboi, dia punya seafood dia hangpa tengok. Kalau nak dapat lebih mudah, dia punya landmark dia sebenarnya sebelum sampai ke Aura Steamboat lah. Hangpa akan jumpa kedai ni. Dia ada ketam. Dalam ni abang tak tahulah, nampak macam ada udang-udang dekat dalam ni. Dia bagi dekat sini. Jagung. Orang dua orang. Dengan member seorang lagi. Mungkin dia bagi extra siap-siap lah. Kalau sedap lagi, kita tambah nasi. Nah. Kalau ni, Sat, abang nak kena tunggu tangan dulu nak makan. Nah, tunggu, Sat, tunggu, Sat, tunggu, Sat. Dia kadang-kadang rasa check out ni, yang ni sebelum makan kan kita try. Sebab selalu ni abang duk biasa makan check out ni macam pedas-pedas sikit kan. Cuma sekarang kita nak tengok check out yang ni macam mana. Cuma sekarang ni dia bagi dekat abang ni. Kita order tembikai. Hmm, sedapnya dia punya jenis tembikai dia. Okey, tak sabar tak sabar nak makan ni. Ketam. Okey. Yang ni lala. Dia ada dekat sini, dia ada macam ni udang. Udang. Udang dia besar tu. Udang dia. Okey. Dia ada sotong kat dalam ni. Ni sotong-sotong ni. Yang penting sekarang ni kita nak kena tengok dia punya kuah ni macam mana rasa dia. Okey eh. Abang try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tahu tak dia punya ketam dia fresh. Kita tahulah ketam fresh dengan ketam tak fresh macam mana kan. Yang ini memang wow fresh. Dia punya ketam dia, isi dia cantik. Sedap dan juga tak pedas. Memang sedap. Kedai ni, Piccolo Seafood and Cafe ni dulu kalau hangpa nak tahu pernah viral tau. Tapi waktu tu nama dia lain. Cuma sekarang ni dia pakai nama Piccolo. Mungkin nak bagi catchy sikit kot dia punya nama dia kan. Sekarang ni nak dapat shout out, tak payah pergi jauh-jauh. Tak payah pergi viral start. Dekat Kangak ni pun ada. Dekat Repuh ni je. Tau? Boleh mai bawa family. Mai bawa mai mak ayah, bawa mai anak-anak. Ajak kawan-kawan mai. Main kecil-kecil, memang slice-slice, kau-kau punya. Apa pergi abang perhabis tak dulu? Apa pergi dengan orang-orang dulu? Apa tengok masuk bapak dia, tak lagi jumpa balik dengan abang kat sini lah. Main lagi balik lah, main lagi balik. Apa menu yang ada dekat sini? Kita tengok buku menu sekejap lagi. Tapi tu nak kena clear lah dulu benda ni. Penuh meja ni kan. Kita buat magic. Satu, dua, tiga. Nampak? Clear. Sekarang ni dia orang dah ada bagi kat abang menu dekat atas meja ni. Tadi kan kita nak cerita menu. Sekarang ni tau, okey. Kalau hangpa nak tahu yang abang makan tadi sebenarnya, dia adalah shell out veggie. Kalau hangpa tak mau ambil yang veggie, hangpa nak ambil yang shell out yang basic lah. Harga dia cuma RM36.09. Dia memang set untuk 3 orang makan. Kalau hangpa nak makan yang lain, dia ada juga pasta. Dia ada aglio olio, seafood, chicken, bolognese. Lepas tu ada carbonara dekat sini. Dan juga ada mac and cheese. Untuk hangpa,
yang nak main dekat Piccolo Cafe Seafood ni, kedai ni dia beroperasi pukul 5 petang sampai ke pukul 11 malam. Sebelum sampai ke Aura Steamboat, apa akan jumpa dengan Piccolo Seafood and Cafe ni. Jadi singgah dekat sini, mudah aja nak parking. Nampak ramai-ramai tu, itulah Piccolo viral kan. Hampa tak sayang, apa try sendirilah. Kopi dulu. Ha, sebelum balik, kita nak jumpa dengan manager Piccolo Seafood and Cafe. Dekat sebelah abang ni adalah Remy. Okey Remy, cerita sikit dekat dia orang. Kenapa orang kena mai dekat Piccolo ni? Okey, warga Perlis, hampa memang wajib kena mai sini sebab kami menjanjikan shell out yang terbaik untuk anda. Kalau tak percaya, boleh mai cuba dulu. Daripada manager, hampa mai ramai-ramai cuba sendiri dekat Piccolo Seafood and Cafe. Shell out dia memang terbaik. Thank you Remy. Okey, ya. Kita jumpa lagi. Bye. Okey.